Tapi bagus ya, saya bagus di Polres Barat ya, jadi ada kasus, kemudian cepat respon ya, kemudian layak di kantor ya, Polres yang lain lah. Nah, memang sebenarnya sih terkait masalah itu. Nah, kalau emang masih tetap ini, kita bikin grup. Nah, jadi biar kalau ada apa-apa kita sampaikan masing-masing terkait apa hasil kita dapat. Ya, kita bikin satu grup, update-nya apa, kita laporkan. Nanti kalau udah selesai, ini permasalahannya kita. Bu, kalau dari Pemprov DKI sendiri sudah memberikan bantuan apa aja ke korban ini? Untuk korban gitu ya, sudah dilakukan pendampingan dari hari Sabtu kemarin gitu ya, terus hari Minggu itu pendampingan saksi-saksi. Nah, kami akan melakukan pemeriksaan psikologi sesuai dengan tuntutan dari Polres, dan juga akan memberikan konsultasi rencana ini akan memberikan konsultasi juga kepada ibu korban atau pelapor, karena kan dia harus paham gitu ya terkait dengan pasal 21 Undang-Undang SPPA, di mana ya ada dua, hanya ada dua dalam pengambilan keputusan itu hanya ada dua yang bisa dikenakan kepada korban, itu dikembalikan ke orang tua atau dibina di lembaga yang melaksanakan pembinaan. Pembinaan. Bu, kemarin sempat bertemu dengan korban, kondisinya seperti apa, Bu? Korban sempat sudah bermain sama lagi kepada terlapor. Oh, sudah main bareng lagi ya? Sebenarnya pada prinsipnya mungkin nanti lebih spesifik ke Peksos ya. Dia kan sudah visit seperti itu, sudah melakukan proses litmas. Lapsos gitu ya, terkait dengan bagaimana kondisi keluarga, lingkungan. Sebenarnya hanya ingin ada permintaan maaf aja sebenarnya dari keluarga. Dari terlapor gitu ya, dan juga kepada korban. Dan kemudian juga terkait dengan ya memang ada mungkin dianggapnya pengabaian orang, kan ada yang di situ ada anak juga yang usianya sudah agak tua, dewasa gitu ya, itu juga dianggap mengabaikan tindakan adik-adiknya itu yang menjadi sebenarnya kekecewaan dari keluarga. Bu, sebenarnya kan ini sebenarnya kasus biasa gitu, anak berantem sebenarnya. Kalau dulu mungkin juga banyak seperti itu. Nah, apakah ini media sosial menjadi pengaruh juga ketika memblow up? Ya, kemudahan untuk men-share segala sesuatu itu memang sangat berpengaruh juga ya. Dan inilah yang menjadi akhirnya menjadi kekhawatiran juga bagi si terlapor gitu ya, anak ini. Untuk sebenarnya kembali ke keluarganya gitu, ke lingkungan seperti itu yang tadi saya tangkap dari diskusi tadi gitu, bahwa ada kekhawatiran anak itu sendiri, padahal ya mungkin tidak seperti apa yang dia khawatirkan gitu, tapi kan namanya anak 10 tahun gitu ya, natural aja gitu berpikir seperti kan takut gitu ya, jangankan diketahui ya bahwa dia melakukan kekerasan ya. Nah, dia dipototin aja kan sudah takut psikologisnya sudah. Siap, kasih.